Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhabar saya dah lalu. Jino kenayo kamu rumpa lo mbak channel sebuku Aceh. Jadi ini mbak orangnya kenayo kena bahas tentang Tunku Cik Gle Melinda yang salah kira ulama kenayo atau awliya Aceh. Untuk mengikuti videonya yang baik dua relay, subscribe, like and comment. Dan baik dua cik membagi videonya supaya generasi kita nyo di depul pe yang kita nyo. Ya, saya ikuti video. Alhamdulillah kita nyo orang yo katruk ni bak makam wali Sikurem yang bertempat di Kemala. Kemala Gle Melinda dan yang kuih lagi yo kondisi dan suasana tempat yang mulianyo. Dan apabila urung drone perle ni ya menziarah silakan nu ya kuno Kemala karena di sini ke kuburan wali Sikurem. Thank you.
Jadi cok sebuah kesimpulan, jatuhlah gurai besar di dalam perut drawan tung kusik di pasti. Leung bah lempuai. Lempuai kana ilmi, kana daya, kana masjid. Apabila hana tabi i kepada masyarakat, han berhasil untuk kita bimbing agama dan terluaskan agama di Negeri Aceh. Man alhamdulillah kita menonton keramah beliau, sehingga dengan menonton keramah beliau lah kita bisa mengenal kiban yang geng kemala dan sobohnan kemalaya. Maka alhamdulillah dengan ukhuwah Islamiyah, petuah-petuah waliullah yang teruk dari Arab bertepatan pintu gerbang di Kabupaten PD Tungku Syik Gliminteng Wali Sikurung Tumbalaraya. Beliau salah sidro enam murid penyan yang kembangkan Islam memperluaskan Malaysia. Maka digelarnya adalah Wali Songo pertama di Serama Mekah PD. Jadi Tungku tuanan Tungku Syik Gliminteng, alhamdulillah berjalan hebelun lontuan Kadim lestari kebersamaan masyarakat Kemalanya sangat-sangat mendukung, yang alhamdulillah terulah perwakilan daripada Abu Waila yang ka pernah ge kalut 15 tahun geuyak pegahanan, sehingga alhamdulillah kamu menerima dengan lapang dada pada-pada pura yang kau ikut igaknya getulih nan secara keikhlasan potonyo daripada gurai ge. Yang pertama belah ubadat Tengku Syik Sulaiman bin Armiya Arabi Baghdadi. Kemudian yang sebelah timur Tengku Syik Basharuddin bin Armiya. Nyan di Tengku Syik Sulaiman nyan Tengku apa? Kemudian na ane Tengku Syik Sulaiman bin Armiya Arabi nan nyan Tengku Syik Amiruddin. Karena katilat gem keluarga, lahirlah sidra putra Tengku Syik Amiruddin. Tengku Syik Amiruddin bin Sulaiman Armiya Baghdadi. Kemudian na tucu daripada anu geh Amiruddinan Tengku Fadlun sidra, Tengku Furqan sidra. Kemudian di samping Tengku Basharuddin na ke Tengku Syik Muda. Syik Muda, Syik Muda. Jadi beliau salah siro tungkunya mudanya pahlawan besar sampai unun daripada Tungku Syik. Jadi yang memegang tongkat berarti itu melawan sebelumnya pengukuhan Portugis dan tuan Hana Tamoko sebelum Muslimin man urung awal datang. Man alhamdulillah nyan hanju tak cerita, tak cerita dan mentang tentang masalah masa Tungku Syik di Pasir. Kemudian dalam celah beliaunya lahir ulama-ulama besar di Negeri Aceh, tersebar sampai teruk Malaysia serta London. Kemudian nepetimang Negeri belangangnya Le Sultan Iskandar Muda, genarih daripada Tungku Syik Diribe. Jadi sehingga berkebarlah Islam di bumi Acehnya dengan berkat petuah dronian Sultan Iskandar Muda. Maka semasa Sultan Mughiyath Shah nyempat-nyempat nampak tu nyan tempat raja pertama di Pidia Sultan Mughiyath Shah nyan empat nyambak kubu nah, hinan kubu hinan tempat kan nyan gewo kumala dalam gewo ucat kri nyan cek kri. Kenapa dikatakan cek kri? Masa nyan gesom krih wate dilanda oleh kafir, gesom krih pertempatan krihnya na dalam sekitar lingkup kewalian uronyo nyonggolom jik tajam. Karena pakun baik jik kesaboh tumah dan jik saboh hal yang bawa tujuan kita yang jaga makamnya na perletok tujuan-tujuan yang kubak, tapi uronyo hana izin oleh Allah dan hana izin daripada wali untuk tiak jauhnya. Tetapi yang merasakan bagi leluhurnya kenyan yang tujuan untuk tak kembangkan sejarah beliau wadi masa sebelumnya meluaskan Islam Pakiban sampai urunya Pakiban generasi-generasi yang sayang. Tetapi di Tungku Syik Gliminteng geciptakan kader gepegatlah sabah tempat di sini walaupun sabah balai bahasanya setua letuan depa
geupeunan pasang tring. Maka urang ngeukeun pasantren. Yang keje harus diakui berbahasa tentang masalah sungku si awai. Dan geutanya pung yang bawa geukeun geupukar. Geupukarnya mumpum jadi geutanya mana? Geupuka pun. Yang keje perle masa ile. Wadah sah takkeun ba masai lai. Yang ke masai lai. Yang keje beta ba walaupun yang kita masai lai penting tatat hina mengenan Allah Taala. Awaluddin marifatullah. Iman Islam tauhid marifat wati masafat geukeun agama. Namun kita punya ubud tetapi genarih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geajarkan kepada sahabat. Dan maka lagi tanya baik tak pegah wajib tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geanjurkan untuk sama-sama getanyo taziarah kubu-kubu. Supaya nak tetap kehidupan pakiban urang yang tim serkah doa le urang lain karena berbuat yang baik. Dikala kita yang berbuat baik sungguh urang betem doa kepada kita. Apalagi pada tempat dengusinya je kita yang tamka oi. Diterimang ya Allah dengan berkat amalan dengusi dan tuan dalam na nabi benabi ya Allah. Dikala kita yang perlu kusah je tamu doa. Tamna kebah Allah kan dalam kebah kubu. Ya. Karena nanti urang pegahnya yang kasesan. Jadi urangnya baik salah pengertian le kita nyo adun doa rekarkan yang kan tim jak kena. Alhamdulillah rahmat daripada Allah Taala. Rahmatan lil alamin. Drone yang kena jak kena nutim yak tanya tentang prasejarah Tungkusi yang alhamdulillah drone bena pampun dosa drone membandung bena bi barakah umur drone dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tujuan drone lah untuk nak itu pun sampai truk bakna tu yang singa yang bawa wadisah kembangkan Islam di Tungkusi limintung wali sekurang kemaraya. Maka alhamdulillah di sebelah unun getanyonyo na makam Tungkusi mendudung. Kenapa dikatakan masjid tempat makam Tungku Sik Mendudung? Bak masanya na gebi ke luangan pada urunya nan bawa tempat merlui. Dikala sana tempat satu unit perlunya na sabah itu bit aset. Dikala gereng berpegak kanuri, itu bit tabak, itu bit pingan sehingga kepentingan dan keperluan masyarakat kemala dalamnya alhamdulillah. Yan bak masa Tungku Sik Mendudung dan kusi tabak. Kenapa ikhun kusik tabak? Itu bit tabak. Dana makam-makam urunan di sekitar masjid Kemala dalam. Yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Dun. Dan di bawah naungan Bapak Kesik Kari yang melestarikan masjid-masjid Tengku Sik yang di Kemala dalam. Nyo dua buah tempatnya kelahiran raja pertama. Ya, yang hijrah dari kota alam. Bandar Aceh. Raja Pidi. Raja Pidi. Ya, ya, jadi ya, sehingga tak kembangkan. Nyo ke tugas getanyo yang muda-mudanyo. Lebih-lebih karena turi Tengku Syekh Makburul, nyo bak tun luar biasa itu Tengku Haji Makburul. Giyu tinggal long di sini. Tetapi halal untuk pu kejadian ke depan. Tetapi alhamdulillah gonyan ke yang pesaha ulama-ulama di Bumi Acehnyo sampai di Arab disampaikan na tempat makam wali pertama di Bumi Aceh yaitu yang pun kan di Pidi. Jadi sehingga teropos daripada beliau yang sekurang dro dikirim 60 rotu pasukan. Dan oleh dia entar Tengku Syiknya nak ke pergilah Makkah Al Mukarramah. Nya menurut gebrah di Syekh Mabrul yang banduo dari Yaman. Selamanya alhamdulillah dari Abu Kota nak kirim SPI untuk buyak cek dan bawa bekna subasiur hal-hal yang hana indah. Dan Abu Tumin juga na gekirim murid mursyid berzikir badumpanya. Abati dari Kemala Dalam alhamdulillah bergabung dengan rombongan Syekh Mundir hina gepudep zikir oleh Tengku Armia dan rombongan kayan gure-gure yang na di pidinyo na jamaah kayan Tengku Bahagia dari Dayah Tanah yang gelake izin bawa tuan wadisah tuan hijrah ya pertemuan dengan gure Habib Umar di Sukabumi, Bandung, Jakarta, tuan-tuan tinggal sebelum ditinggal ke Bandung Pakaian untuk wawancara bagaimana tentang masalah peristiwa yang dikembangkan Islam. Sehingga alhamdulillah karena di tengah-tengah kedanya gurai mursyid Tengku Haji Mabrur dikembangkan munakid-munakid. Jadi prasejarah Rasulullah. Jadi gue baca selawat. Maka dikenainya baca radat ataupun dalam ikhirat nyo melalui lisan Tengku Haji Mabrur alhamdulillah kabar kecipung di kepidinya dengan berkat petuah beliau gurek tanyo yang di kemangannya nyan sira urang sufi muda dan kayan hanagalak berkecipung dengan pemerintah tetapi hanagalak pemerintah salah
Tapi kan asingkan roge baik na cerca dengan manusia dan baik cerca dengan Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah dua malam kali itu nah hadir rombongan murid Abi Peyapasi, Abu Peyapasi. Ini nah rombongan MPDT juga hadir kena pada tempatnya. Jadi alhamdulillah nyokuh yang sedot-sedot oleh para ulama-ulama pad makam wali sekurung. Sehingga bak tahun 2010 nyo golom tapeglih tetapi yang resmi bak 2015. Alhamdulillah nyo siribe bah bungkuk dan rombongan dari Perlak Pasir Langsa Aceh Teming Medan kalah ne hadir kena untuk nak persaksikan. Jadi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan para guru-guru kutanyo termasuk Wali Rahman di Bernun mendukung Tunku Hafni juga Tunku Mak Madun yang gebi izin kepada tuan-tuan untuk menjaga makam genarih daripada Tunku Si Malah tuan-tuan hijau daripada kita. Jadi enak mendeng tuan-tuan lakirin ataupun lakir maaf apa yang silap sama-sama dan lakir Allah penumpang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan rona kiban tumpaknya apa ke nah harapan rona dari pemerintah untuk dia tak mengenai yang pegat tempat becut atau jalan-jalan atau sebagainya. Alhamdulillah kalangan yang pegah baklong jarot itu ada boleh dan doa daripada tungkusiknya berkabul oleh Allah Ta'ala dengan dorongan rona nak usahakan jalan beraman damai pada saat orang yang berkunjung dan berserta doa pada tempatnya. Apalagi tempat penginapan sangat membutuhkan lagi malam baru duduk dua buah rombongan payah geih dalam kubu tapi hana ge payah geih dalam ada jih kubu doa tempat itu semua tapi sesayang sit man pengharapan baru dunia dan lelaki sosok mendah hamba Allah apa pemerintahnya baklun rasa kesenangan lo tenang karena pekan hana payah leh hai leh karena don mungkin pemakai bawa Allah Ta'ala wesi dan pegawai untuk sabar yang wasit roh ke bak pintu gerbang pertama tak ikan no guyu pegat ulah si mete kali dua mete karena permulaan pun hinan gucok pun tak jarak antara makam gede nak ke daerah 65 mete menan murup kira 65 mete tadinya ke saran daripada drone kamu menerima dan rekan kasabat yang nak dipidi untuk melestarikan nyosasa saja. Ya Allah dengan berkat wali bat tempatnya ya Allah nampu selamat iman jamaah kamu. Ya Allah dengan berkat amalan wali ya Allah Nabi hidayah dan petunjuk jamaah kamu ya Allah ya Rabbana alamin. Ya Allah dengan berkat amalan wali sekurung bat tempatnya ya Allah Nabi hidayah dan petunjuk memudah teki jamaah kamu ya Allah ya Rabbana alamin. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kalau larakan yang ke Eno sebagai video kita yang wawancara dengan salah siro
gurai katanya Walid Al-Bukhari tentang wali sikurun. Jadi bagi urang ron yang na ingin penuh ziarah bak kubur wali sikurun terbuka do. Jut melangkah kuno u Kumala atau Glim Lintu dan di sini tempatnya terbuka 20 jam. Peno rakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.